saya, Kapolres Pemala, AKBP Ari Wibowo, SIKMK, segenap khusus Forkopimda yang hadir pada kesempatan sore hari ini, hadir Bapak Dadim 07 Pemala, Bapak Wakil Bupati, maupun Bapak Kajari, melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ibadah bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan kegiatan ibadah pada tahun baru Imlek ini, di mana kami menjamin pelaksanaan kegiatan ibadah berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Dan yang terutama juga, karena kita masih berada di tengah pandemi COVID, syarat akan protokol kesehatan pun ketat. Oleh karena itu, kami segenap unsur Forkopimda Kabupaten Pemala mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2573, tahun 2022. Semoga di tahun baru ini segenap saudara kita yang merayakan selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, dan keselamatan. Selamat sore. Gongsi Pacai. Gongsi Pacai.